Istri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Iriana Joko Widodo dan Veronica Tan Rabu siang mengunjungi korban banjir rob di Jalan Cinta Damai Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kunjungan ke Posyandu Dahlia di Jalan Cinta Damai Kedoya Utara ini untuk menyerahkan bantuan obat-obatan. Selain itu, Iriana Joko Widodo dan Veronica Tan menyempatkan diri untuk mengunjungi warga yang rumahnya terendam banjir. Dengan menggunakan sepatu boot, istri gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini berkeliling ke lokasi banjir dan berkomunikasi dengan warga sekitar. Saat ditemui di lokasi, istri wakil gubernur DKI Jakarta Veronica Tan mengatakan dengan turun langsung ke lokasi dirinya akan lebih mengetahui akar dari permasalahan banjir yang kerap merendam pemukiman warga. Banjir di lokasi ini diakibatkan dari pasangnya air Kali Pisang yang merupakan anak dari Kali Angke yang meluap dan merendam belasan rumah warga sejak kemarin sore. Pak Jokowi akan ini sih, sedang mencari solusi. Seperti apa solusinya, Bu? Ya, belum ada. Belum di baru wacana aja ya.